Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan informasikan mengenai cara untuk menghangatkan makanan tanpa banyak wadah ya. Karena terkadang kita sibuk untuk hanya sering mencuci gitu ya, mencuci piring. Nah, keuntungannya menggunakan cara ini adalah bisa menggunakan wadah yang lebih besar gitu, yang di panci tidak muat. Caranya siapkan wajan yang lebar, kemudian dikasih steamer, bawahnya dikasih air. Terus simpan makanan yang akan kita hangatkan di wadah tahan panas, saya seperti wadah dari kaca atau dari keramik atau juga bisa dari stainless ya. Tinggal pakai tutup seperti ini. Tutup yang tutup panci juga bisa atau tutup yang kaca ya. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini jadi kita menghemat wadah karena kan air jadi tidak perlu kita cuci-cuci lagi baik wajan karena bersih ya seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.